Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Dival, masih keliling showroom. Kali ini kita main ke hobi mobil. Nah, gudangnya mobil kreditan murah mulai dari 2 jutaan kilometer, rendah-rendah mobil di sini. Mobil nggak usah dipilih lagi, tinggal pakai aja. No PR, bebas perkara. Di sini mobil dari mulai mobil premium sampai mobil kelas merakyat ada SUV, MPV, city car, sedan mewah, sedan kelas merakyat juga ada di sini ya. Buat teman-teman yang mau main ke sini, ini alamatnya ada di Mangga 2 Square. Nah, ditemenin sama Bang Devi. Iya, Bang. Apa kabar Bang Devi? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Bang Devi, bisa spilkan ini alamat lengkapnya di mana nih? Ini alamat lengkapnya di Mall Mangga 2 Square, Jakarta Utara, Blok D1, D2. D2, oke. Ya. Nanti bisa dibantu Sherlock bisa ya? Bisa dibantu Sherlock. Lewat nomor telepon berapa? 0852 1580 8353. Oke, nanti untuk penonton YouTube ada di bawah sini, dan penonton live TikTok, nah, ada di sini, tinggal di screenshot aja ya. Oke, sudah di screenshot. Nah, sebelum kita mulai, buat warga TikTok, tolong di tap-tap layarnya. Yang belum follow, silahkan follow. Nah, tolong sawerannya juga, kalau mobilnya bagus kasih saweran ya, hadiah ya. Betul. Oke, ini Bang Dival sambil live TikTok ya, teman-teman. Nah, ini Bang Devi, benefitnya apa beli mobil di hobi mobil? Ya, dapatnya free angsuran 3 kali, sama garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Oke, transmisi 1 tahun. Bisa nego ya? Bisa. Oke, untuk proses kredit luar kota bisa nggak? Bisa dibantu. Bisa dibantu bisa ya? Dibantu. Yang datanya kurang bagus? Bisa kita maksimalkan. Bisa dibantu, maksimalkan. Oke, nah infonya hobi mobil mau pindah ya? Iya, betul. Oh, pindah kemana? Ke Meruya sih. Ke Meruya, ya. Cengkareng. Oke, siap. Nggak jauh-jauh amat dari sini ya, teman-teman. Nanti yang mau hadir di minggu depan mau walk-in ya. Minggu depan mungkin udah pindah kali ya, minggu depan ya? Iya, tanggal 15. Oke, siap. Harap dicatat dulu nomor Bang Devi. Nah, biar nanti dibantu Sherlock ya. Dan buat yang baru gabung, selamat bergabung ya di live TikTok di Valvari Channel. Yuk, kita mulai aja. Mobilnya ada banyak ya? Banyak. Oke, bisa. Ada berapa unit nih yang kita akan spilkan? Ya, sekitar ada 20 dulu ya. 20 ya, unitan. Ya. Dari total keseluruhan berapa? Ada 150-an. Ada 150-an, wow. Luar biasa. Yuk, kita mulai dari Nissan Serena C26. Ya. Ini tahun berapa nih, ini Bang Devi? Ini 2017 ya. 2017 ya. Warna silver nih, cocok untuk keluarga pastinya ya. Betul. Oke, kondisinya gimana Bang Devi? Sangat terawat sih ini. Sangat terawat. Ya, kilometer juga baru 53.000. Ya, kilometer berapa? 53.000. 53.000, ya. Bisa dibantu? Oke, 50.000? 53.000. Oh, 53.000 ya kilometernya? Ya. Oke, masih KM low. Ini pajak hidup ya? Pajak hidup, kita terima hidup sih Pak. Terima pajak hidup ya, ya. Oke. Bang Devi jual harga berapa nih? Ini OTR-nya kita di 197.500. 197.500. 197.500. Ya. Oke, angsurannya berapa Bang Devi? Ini DP-nya 10.500, cicilannya di 4,8 kali 4,8 kali 72. 72, 6 ya. Tahun ya? Ya. Oke, siap. Yang minat silakan langsung hubungin Bang Devi. Ya. Nomornya silakan di screenshot dulu ya, teman-teman ya. Oke, yuk lanjut. Kita ke mobil berikutnya, di sini ada mobil sejuta umat. Ya. Sebelah sini Bang Devi. Oh ya, boleh. Iya, Toyota Avanza. Ya. Siap, Avanza tahun berapa nih? Ini 2022. 2022. Iya, tipe Oke. D. Iya, kilometernya 40.000. Kilometernya 40.000. Ya. Waduh, masih rendah sekali nih kawan. Mas. Oke. Pajak hidup ya? Pajak kita terima hidup. Oke, ini harganya dilepas berapa Bang Devi? Ini untuk OTR-nya 115 juta. 115 juta? Betul. Mm-hmm. Untuk TDP-nya 15 juta aja. 15 juta. 15 juta ya. DP-nya. Angsurannya berapa? Di 5,1. 5,1, ya. Berapa tahun? Kali 72. 6 tahun ya. Aja. Oke, yuk kita lanjut lagi ke mobil berikutnya ya. Nah, ini ada Honda HR-V Mugen Edition ya? Iya, betul. Nah, iya benar. Aksesoris body kitnya udah pakai Mugen punya nih. Tuh, asli ya dari bawaan sananya ya. Dari bawaan Hondanya ya. Oke. Bang Devi, ya. Ini kilometernya jalan berapa? Ini 60.000 sih kalau ini. 60.000? Iya. Oke, 60.000 ya.
siap nerusin ngerawat, dalamannya cukup rapi sekali, siap dipakai kota bareng keluarga nih. Nah, ini harganya dilepas berapa, Bang? Ini 227 aja. 227 juta. 27 juta. Oke, ya. Bang Devi, DP-nya ya. Bisa berapa? Ini DP-nya 15 juta. Berapa? 15. 15 ribu? 15 juta. Oh, DP-nya? Ya. Kilometer? Oh, kilometernya 60 ribu. Oh, udah tadi ya? Iya. Oke, DP-nya 15 juta, angsuran? Di 5,4. 5,4? Iya. 6 tahun? Iya, 6 tahun. 6 tahun, guys. Oke. Yuk, lanjut ke mobil berikutnya. Di sini ada obat ganteng nih. Waduh, ya. Honda Civic Turbo. Iya, betul. Honda Civic Turbo, ini tahun berapa? 2019. 2019, nggak apa-apa, Bang. Lihat aja dalamannya, ada customer ya? Hmm? Oh, ada yang live, nggak apa-apa, di-spillkan aja. Ah, ya, nah ini. Ya, permisi ya. Mau lihat-lihat interiornya. Nah, ini dia. Ah, oh iya, hobi mobil juga ada sosmednya ya? Ada semua. TikToknya, ada YouTube, ada Instagram, ada. Oke, silakan mampir, tinggal klik di deskripsi nanti ya buat warga ya. YouTube ya. Ah, di deskripsi, siap, mantap, yuk kita lanjut. Ini tahun berapa? Ini 2019. 2019. Kilometer 50 ribuan. Kilometer? 50 ribu. 50 ribu. Yes. Harganya? OTR-nya 352. 300. OTR-nya 352. Oke, 352. DP-nya berapa, Bang Devi? DP-nya ini cukup 28 juta 500. Sorry. 28 juta DP-nya? Iya. Angsurannya berapa? Di 8,1. 8,1? Iya. 8,1 per bulan selama 6 tahun. Betul. Siap, mantap. Boleh tukar tambah nggak? Boleh sekali. Boleh banget. Mau tukar tambah mobil apa, silakan bawa ke sini nanti diinspeksi ya. Iya. Nah, Brio ada ya, Kak? Nanti kita spilkan Brio, terus FK8 yang putih. Oke, nanti kita jawab ya. Iya, di akhir video kita tanya-jawab. Komen-komen yang ada di TikTok, siap. Yuk kita lanjut. Di sini ada unit XL7 tipe apa nih, ini Bang Devi? Yang Alpha ya. Alpha ya, yang ya. Tipe tertinggi ya. Ya. Oke, udah ada e-mirror, udah ada keyless, ada ya. Oke. Nah ini bisa dibantu Bang Devi ya. Tolong dicek. Nah ini, tolong dicek. Yes, dalamannya cukup rapi. Kilometer jalan berapa nih? Ini 80 ribu. 80 ribu. Ya. Oke. Masih dibuat. 100 ribuan nih kawan ya, masih worth it banget. Nah, warnanya two-tone nih, two-tone color orange, jarang ada nih. Betul. Oke, ini Bang Devi jual harga berapa? 197. 197. 500. 500. Bisa ya. Nego nggak? Bisa di sini ya. Datang aja dulu ke sini. Datang aja dulu ke sini ya. Boleh. Oke, ya. DP-nya berapa? Ini DP-nya cukup 11.500 aja. 11.500 proses. Ya. Angsurannya berapa, Bang? 4,7. 4,7 kali 6 tahun. Ya. Oke, nggak sampai 5 jutaan you bisa cicil mobil ini ya. Nah, buat yang minat bisa hubungin Bang Devi. Nomornya ini ya, di screenshot aja dulu, disimpan aja dulu ya teman-teman. Kali mau tanya-tanya lebih intens, lebih lanjut, langsung hubungin ke Bang Devi. Nomornya benar nggak? Betul sekali. Betul ya? Betul. Nggak salah ya? 0852-1580-8353. Oke, siap, gas, lanjut. Nah, ini Sobat Camper Fans, Sobat Overlanding. Nah, ini ada Hyundai H1 lansiran terakhir. Ini diesel nih. Ya. Oke, yang tipe Royal ya. Iya. Ini CC-nya berapa sih? Oh, ini ya. Kurang lebih 2000 cc ya. Iya, 2000 cc. Oke, siap. Nah, ini megah banget ya, teman-teman. Ini buat yang keluarga. Ini yuk kita cek dulu yuk biar tahan mobil ini. Tuh, lihat depannya aja bertiga tuh, teman-teman ya. Kayak truk lebar banget. Lebar banget. Wah, ini pintunya udah power sliding door kanan. Iya, betul. Tuh, waduh, megah banget ya. Wah, banyak barang-barang mau pindahan ya? Iya, mau pindahan kita. Lagi mau angkut arsip-arsip ya. Teman, ini ada tiga baris sama sistem, cuman tipe luxury ya. Ada yang versi standarnya ya. Pada zamannya. Nah, itu muat 10 sampai 13 orang ya. Tipe standarnya ya. Ya, kalau yang ini tipe. Oke, Bang Devi ya.
Kilometernya jalan berapa? Ini kilometernya jalan 70.000. 70.000. Ya. Oke, 70.000 masih rendah sekali. Ya. Kondisinya mesin halus ya? Mesin halus. Enggak ngobos ya? Enggak. Enggak ngobos. Juga dari inspeksi dari otospektor. Oh, berapa titik yang diinspek? Ratusan. Iya. Oke, aman. Kita. Semua unit ya. Oke. Bang Devi, DP-nya bisa berapa? Harganya? Ini OTR-nya 389. 389, guys. Ya. Boleh tukar tangan nih. Oke. DP-nya berapa? Di DP-nya 49. 49. Iya. 49 juta proses, angsurannya berapa? Ini 10,7. 10.700 per bulan. Iya. 6 tahun. Iya. 6 tahun. Yuk, dan sobat ini campers ya, silakan pinang mobil ini buat camper van boleh, buat ya pakai keluarga boleh ya jalan-jalan. Kenapa, Bang? Ada tambahan? Nah, ini kan lagi ada promo free cicilan juga 3 kali. Oh, gitu. Iya. Ada free cicilan? Iya. Free cicilan 3 kali. Iya. Oke, oke. Jadi 3 kali enggak usah nyicil. Enggak usah nyicil. Pakai aja dulu mobilnya. Iya, kita yang bayar. Wah, mantap. Ini baru promo. Mantap, yuk lanjut ya. Teman-teman, yuk langsung merapat ke hobi mobil ya. Nih, simpen dulu nomornya, nomor Bang Devi, salah satu sales di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman yang belajar punya mobil pertama kali, unit yang satu ini cocok banget, ada Toyota Agya. Toyota Agya tipe apa? Ini tipe G yang TRD ya. TRD. Iya. Tipe G TRD matic manual nih. Ini matic. Matic ya. 1200 cc. Mantap. Oke, ini kilometer jalan. Ini kilometernya jalan 5.000-an sini. 5.000-an? Hmm. Oke. Ini sangat antik. Rendah sekali. Iya. Waduh. Coba lihat. Boleh. Fisiknya. Ya. Oke. Fisiknya. Sesuai nggak dengan kilometernya? Ya. Oh iya, masih kulit jeruk nih teman-teman, masih diplastikin sunvisor. Bau apa? Aroma kabinnya kayak masih dari bau dealer. Dealer ya. Iya, bau dealer ya. Masih 5.000. Oke, ini garansi servisnya masih berlaku nggak nih, kilometer kecil ya? Masih berlaku ya? Masih berlaku. Di bengkel resmi? Iya. Oke, pajak terima hidup ya? Terima hidup. Urusan kelistrikan, permesinan, kaki-kaki aman ya? Aman. Oke, siap. Semulus ini dijual harga berapa, Bang Devi? Ini TDP hotelnya 122. 100? 22 juta. 22 juta. Hmm. DP-nya bisa berapa? Ini 6.500.000 saja. Wah, punya modal 6.500.000 bisa langsung proses. Mobil Agya kilometer rendah 5.000 ya. Nih, oke. Okay. Terus DP-nya? DP-nya segitu, angsurannya berapa? 3 juta aja. 3 juta? Ya. 3 juta guys. Per bulan? 3 juta tipis pas? 3 juta pas. 3 juta pas. Tambahin DP-nya biar jadi 2 jutaan ya. Iya, bisa. Iya, terus juga kalau DP gede bisa ngebantu ngeringanin teman-teman. Iya. Oh iya. Teman-teman yang kurang bagus. Iya, ya, DP ya, gede ya. Iya, iya. Angsurannya lebih murah lagi. Sugede gajah. Iya, itu bisa ya. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Oke, siap. Bang Devi, mobilnya boleh di test drive dulu enggak? Boleh dong. Belum beli. Boleh. Boleh ya? Iya. Terus mau di inspek ulang sekali lagi sama rekanan apa? Bawaan? Bawa mekanik sendiri boleh. Bawa mekanik sendiri boleh ya? Enak ya. Buat ngeyakinin. Iya, ini benar enggak nih 5.000? Betul. Ini apa kilometernya? Betul. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Transparansi diutamakan ya. Handphonenya agak jalan Pak, lama mic Bang, mati. Oh gitu ya. Oh iya iya, oke sip. Nah, yuk lanjut. Nah, ini angsurannya 3 jutaan berapa tahun tadi? Ini 72. 72? Iya. 72 tahun. 72 sampai 6 tahun. Oh iya. 72 bulan. Iya, ya, oke 6 tahun ya. Ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini yang cari Brio. Yuk. Yang cari Brio di sini ada Brio E-Satya ya? Ya. Oke, Brio E-Satya tahun berapa nih? 2023 sini. Matic manual? Ini Matic. Matic. Hmm. Kilometer jalan berapa? Kilometernya baru 17 ribuan. 17 ribuan. Oke, 17 ribuan Brio E-Satya, masih KM low banget ini ya. Siap. Harganya berapa, Bang? Ini 165. 165 juta. Betul. Oke. DP-nya bisa berapa? 8.500.000 saja. 8 juta? 500. 500, DP-nya tuh nggak sampai 10 juta, langsung proses.
Angsurannya kena berapa? 4 juta aja pas. 4 juta pas. Pas ya. 4 juta pas 6 tahun. Iya. 6 tahun. Kalau aku mau angsur Brio ini 3 tahun bisa? Bisa. Bisa, nanti bisa. Dibantu hitung ya. Bisa, dibantu hitung. Oke. Kita. Nah, kalau mau yang 1 tahun ada program bunga 0% enggak? Ada. Bil ada ya? Ada ya. Oke, siap buat teman-teman yang enggak mau pakai bunga, ada programnya. Yuk, lanjut. Nah, ini sih mobil buat usaha nih. Iya. Buat Sigra. Usaha ada Sigra. Tipe Sigra M. Tipe? M. Tipe M ya? Iya. Tahun 2023. 2023. Wah, ini sih kilometernya juga masih rendah kayaknya. Iya, 10.000. Umurnya masih setahun. Berapa kilometernya? 10.000. 10.000 aja. Oke. Kilometer 10.000. Harganya dilepas berapa nih? Ini outernya 118.500. 118.500. Ya, untuk TDP-nya 7 juta aja. 7 juta aja TDP-nya. Ya. Proses 7 juta ya, ya. DP-nya. Untuk di 2,9. 2,9. Ya, kali 72. 6 tahun ya? Ya. 6 tahun aja. Yuk, kita lanjut lagi ya. Nah, ini teman-teman ya, langsung hubungin Bang Devi. Nomornya ini ya, silakan di screenshot dulu teman-teman ya. Oke. Yuk, lanjut yuk. Ini ada HR-V nih. Tahun berapa, tipe apa nih? Ini tipe E 2019. 2019. Ya, tipe oke. E. Tipe E 2019. Hmm. Kilometer? Kilometer ini di 40.000-an. Berapa? 40.000. 40.000-an. Ya. Oke, masih rendah sekali nih, teman-teman. Harganya berapa nih, Bang? Ini 225 aja. 200? 25. 25 juta ya. DP-nya? 12 juta aja. 12 juta. Hmm. Oke, DP-nya 12 juta proses, angsuran kena berapa, Bang? Di 5,4. 5,4 dapat HR-V masih rendah banget kilometernya ya. 6 tahun ya, Bang? Betul. 6 tahun aja. Yuk, kita lanjut lagi. Toyota Rush ada di sini stoknya nih. Toyota Rush tipe apa nih? Ini yang tipe S ya, yang TRD. Oh, tipe S. Ya. STRD. Ya, STRD. Masa sih? Ya, serius. Oh, STRD ya? Ya. Coba kita cek. Oh, STRD. Ya. Coba kita cek belakangnya ya. Boleh. Mm-mm. STRD tipe G, Bang. Tipe G yang ini ya? Iya. Oh, ini salah, Bang. Ini aksesoris nya B beda aja ya. Gitu, nggak ada aksesoris D-nya. Oke. Ini matic manual. Ini si matic. Matic ya. Hmm. Kilometer jalan berapa? Ini kilometernya ya 40.000-an ya. 40.000-an ya. Oke, 40.000-an. Harganya kena berapa nih? Ada yang ini sebenarnya. Ada, ketemu. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, sambil Bang Devi cek harga, kita cek komen-komen yang ada di TikTok. Oh, ini wah, nge-lag ya. Nge-lag, Bang. Iya ya. Iya nih. Durasi apa? Sinyalnya nge-lag. Sinyalnya nge-lag nih. Pantesan yang nonton dikit. Iya, enggak apa-apa ya. Masih ada yang nonton. Yang ini sebelum ada harganya. Itu yang angsuran 1,6 juta Sigra DP berapa? Hah? Angsuran 1,6. Oh, itu beda tempat kali, bukan di sini ya. Oke, tapi kalau di sini mau dinaikin DP sih bisa nih. Bisa. Bisa 1,6 ya. Iya. Ya. Ketemu, Bang? Ini sih belum ada harganya. Baru datang ya? Ya, baru detailing. Oh, ya udah baru detailing. Ngomongnya sampai ini. Ya, baru dipoles lah. Ya. Ah, nih teman-teman mau spill harganya mungkin nanti sore keluar aja. Atau besok. Nih teman-teman bisa disimpan dulu nomor Bang Devi. Yuk, kita lanjut ya ke mobil berikutnya. Di sini ada Stargazer. Oke, Stargazer ini Stargazer tipe apa nih? Prime. Tipe Prime. Ya. Oke, tipe Prime, Matic pastinya nih. Ya. Siap. Nah, ini kilometernya jalan berapa? Ini 6.000-an. 6.000-an. Ya. Tahun berapa sih? 2022. 2022 Matic ya? Matic. Matic. Oke, harganya berapa, Bang? 227. 227 juta. Tuh. Oke. DP-nya berapa? Cukup 18 juta aja. 18 juta proses ya. Stargazer Prime angsurannya berapa? Di 5,3. 5,3. Nah, 5,3 per bulan 6 tahun. Betul. 6 tahun aja warna putih. Tukar tambah boleh, yuk bawa mobilnya ke sini nanti diinspek. Mobil yang bisa ditukar tambah paling tua tahun berapa, Bang?
Wah sih kita terima sih, kita cek unit aja dulu. Cek ya? Unit aja dulu ya. Ya. Oke, 90-an masih diterima nggak DP-nya, Pak? Enggak sih kalau 90. Oh enggak ya. Oke oke. Jadi mobil-mobil yang masih ya, kategori masih bisa dikredit leasing ya. Ya, betul. Oh gitu, di atas 2010-an kali ya. Ya, ya. Biar jelas nih teman-teman ya, nih benar, yang bisa ditukar tambah mau pakai mobil apa gitu ya. Ya, betul betul. Oke, siap, yuk kita lanjut yuk. Di sini ada Daihatsu Ayla ya, nih. Daihatsu Ayla yang R ya. Tipe R ya. Hmm. Tipe R tahun berapa nih? 2021. 2021 Ayla R warna orange. Mantap. Matic manual. Ini matic. Matic ya. Kilometer jalan berapa yang ini? Ini kilometernya 20 ribuan sih. 20 ribuan guys. Oke, 20 ribuan DP-nya bisa berapa? Ini DP-nya 5.500 saja. Berapa? 5.500. 5.500. Ya. Oke, 5.500 per bulan. Berapa tahun? 72. 6 tahun ya? Ya. Oke. Cicilannya di 3,2. Itu oh DP-nya, oh itu DP. Iya, TDP-nya itu 5.500, angsurannya di 3,2 kali 72. 3,2 kali 6 tahun ya. Ya. Oke, siap, yuk kita lanjut lagi ke mobil berikutnya. Di sini ada Brio. Honda Brio. Ya. Yang cari Brio. Wah, di sini ada 2 unit yang warna merah sama yang warna abu-abu. Jangan-jangan di cabang itu, cabang mana? Meruya. Meruya ada. Ada lagi? Ada lagi banyak ya? Ada banyak. Oke, ini Serpong salah satunya. Di Serpong juga ada. Nah, ini yang ini tipe apa? Ini tipe E ya. Tahun? 2021. 2021. Kilometer 40.000. 40.000 kilometernya harganya berapa? OTR-nya 157. 157. Iya. Oke, 157 juta ya, saja. Ya. Oke, nah ini abang kasih DP berapa nih? Ini DP-nya 8.500 saja. 8 juta 500. 500 DP-nya. Ya. Angsurannya berapa? Di 3,8. 3,8 ya, per bulan ya, selama 6 tahun. Iya, sudah termasuk pericicilan juga 3 kali. Oke, siap. Nah, ada Sigra, ada Toyota Calya. Ada. Kalau Toyota Calya-nya warna Sigra ini. Yang Sigra Calya. Sigra lagi? Sigra lagi. Oh, Sigra, kirain Toyota Calya ya. Ini Sigra. Oke. Okay. Warna R. Merah. Ya. Warna merah nih, cakep. Pajaknya hidup, platnya putih. Yes, ini Sigra tipe tertinggi ya. Ya. Oke, okay, Sigra R ya. Ya. Matic manual nih. Ini manual. Oh, yang ini manual. Oke, okay. Kilometernya jalan berapa nih? Ini kilometernya baru 30 ribuan lah. 30 ribuan? Ya. Oke, okay. 30 ribuan dijual harga berapa nih kilometer 132. Segitu? 132. 132? Ya. Siap. Kasih DP berapa? DP-nya cukup 5 juta aja. 5 juta aja? 5 juta. 5 juta selama? Kali itu untuk TDP-nya 5 juta, Hah? Untuk angsuran di 3,3. 3,3? Ya, kali 72. Kali 6 tahun. Ya. Oke, siap. Yuk, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada Nissan Livina. Ya. Yang model kayak Expander nih. Ya, ini yang VL Oke. ya. Ya, yang VL ya? Ya, 2019. 2019. Hmm. Kilometernya jalan berapa nih? Ini kilometernya 70 ribuan. 70 ribuan. Matic ya? Matic. Matic. Oke. Dijual harga berapa, Bang? Ini 185 aja. 185 juta. Betul. Bungkus. Oke. DP-nya berapa? 8 juta. 8 juta proses angsuran? Di 4,5. 4,5? Ya, kali berapa 72. Tahun? Kali 72 sudah termasuk pericicilan 3 kali. Oh, termasuk free cicilan 3 kali. Langsung ya, hubungin Bang Devi. Ya. Nih nomornya ya, tinggal di screenshot aja. Di screenshot aja buat yang minat di WA 1x24 jam. Siap. Di ini ya, di ya, handle ya. Di handle kita. Oke, siap. Yuk lanjut nih. Ada satu lagi nih. Ya, teman-teman Mobilio. Mungkin Mobilio lagi cari Mobilio ya, di sini ya, ada unitnya nih. Mobilio RS ya. Iya, yang RS 2021. Mobilio RS 2021. 2021. Iya. Oke, kilometer jalan berapa nih? Ini kilometernya 70 ribuan. 70 ribuan. Matic ya? Iya, matic. Automatic. Oke. Harganya dilepas berapa? Ini 195. 195. Iya. 195, guys. Cakep, kondisi mulus. Sangat mulus. 195. Kilometer berapa tadi ya? 70 ribuan. 70 ribuan ya. DP-nya berapa? Ini DP-nya 10 juta. 10 juta? Ya. 10 juta. Angsuran berapa? Di 4,5. 4,5 juta per bulan selama 6 tahun. Betul. Oke, teman-teman. Mobilnya banyak banget di sini ya. Jadi jangan takut kehabisan. Mungkin teman-teman cari Innova Reborn. Ada nggak Innova Reborn? Ada ya. Ada. Innova Reborn ada. Fortuner ada. Ya.
Pajero ada. R3 ada, pokoknya total semua 150 unit ya di seluruh cabang Mobil ya. Oke, teman-teman juga kalau mau cari mobil luxury di sini juga banyak banget dari kelas Mercy, BMW, Alphard, ya. Apalagi mobil mewahnya di sini stoknya. Lexus ada. Mini Cooper ada. Nah. Oke. Terus Audi kita lagi kosong. Kosong ya. Ya. Oke, teman-teman pokoknya cari mobil apapun main aja dulu ke sini. Ya. Bisa hubungin Bang Devi, info-info mobil second berkualitas kilometer rendah di sini gudangnya. Terima kasih yang sudah menonton warga YouTube. Kita closing dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.